Dadah teman-teman. Jajan lagi. Kali ini kita jajan 100.000 dapat apa aja ya? Kita belanja di sini. jackmall.com. Yang pertama ada casing autofocus iPhone X. Ini harganya cuman 10.000. Nanti saya kasih linknya di bawah. Terus ini ada pisau, pisau lipat. Ini sambungan jack 3,5 mm ke lightning, sama 2 tempered glass. Kita buka aja ya. Ini yang Baseus autofocus. Oh, sama ada satu lagi sebenarnya. Ini udah dibuka. Bebek Iron Man. Ini lucu banget sih. Ini buat di sepeda dan bisa nyala. Kedip-kedip ding ding ding. Apa namanya ini, Bang? Bebek. Bebek. Bebek siapa ini? Kamu makan apa sih? Kaladu. Oke. Ini bebeknya kita simpan dulu di sini. Oke. Ini barang pertama. Gila. 2.000 coy. Dapat casing buat iPhone X. Ini keren sih. Ada untuk tisunya juga ya buat lap kali. Ini casingnya. Harusnya ada plastiknya. Kita kletek ya. Nah. Di 10.000 bisa ngeletek. Ininya juga harusnya ada di kletek. Autofocus. Ini kemasannya aja rugi kalau 10.000 ya. Terus ada beli. Iya. Ada pisau lipat. Pisau lipat ini kalau enggak salah 15.000. Jadi tadi total 25.000. Pisau lipat. Ini pisau lipatnya ya. Udah dibuka, ini tajam. Duh. Ini 15.000 kalau enggak salah ini tadi yang itu. Udah di kita buka tadi karena udah di bebek-bebekan. Buat bersepeda, ini bisa muter kalau kena angin, terus lampunya nyala-nyala. Ini buat di handle post. Ini harganya 16.000 apa 17.000 gitu. Ini murah kok, paling murah. Bisa mati. Bisa mati. Ada lightning 3,5 converter ya. Karena Apple ini pelit memang. Nih. Ya, ini 25.000 kalau enggak salah. 25.000 kualitas kabelnya. Ini kita lihat. Terus kita ada 2 tempered glass. Satu untuk iPhone 7, satu untuk iPhone X. Nah, ini untuk iPhone 7. 0,15 mm. Ini kalau enggak salah 13.000. Ini 5D glass, tempered glass untuk iPhone X ya. Ini full bagian depannya. Gila ya, premium gini kemasannya. Kalau nggak salah ini harganya 15.000 apa 20.000 ya. Nanti di total ada di saya tulis totalnya. Ini hanya cuman 100.000 dengan ongkos kirim si cepat itu 13.000. Jadi ini dalamnya kemasannya keren sih. For iPhone X and XS. Belanjanya di Jack Mall. Keren. Oke, segitu aja video reviewnya. Apa? Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Dadah.